arahkan kepada teman-teman mahasiswa KKN apa aja sih, Pak, untuk? Baik, untuk arahan dari rektor, yaitu mahasiswa KKN nanti berfokus pada beberapa hal. Yang pertama adalah tentang kemiskinan ekstrim. Jadi bagaimana nanti Undip ikut berpartisipasi dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrim di Jawa Tengah. Ya, walaupun nanti dampaknya tidak langsung, tapi melalui program-program KKN ini nanti diharapkan angka kemiskinan ekstrim yang ada di Jawa Tengah ini bisa berkurang. Selanjutnya, berfokus pada ketahanan pangan. Jadi bagaimana nanti Jawa Tengah itu menjadi lumbung-lumbung dalam ketahanan pangan di Indonesia. Itu yang disampaikan oleh rektor. Kalau untuk mahasiswa yang tadi dilepaskan ataupun diantarkan oleh Pak Rektor untuk menjalani proses KKN itu, ada mahasiswa sama 7.200 atau berapa, Pak? Ya, mahasiswa yang diterjunkan pada KKN kali ini sebanyak 7.254 mahasiswa yang tersebar di 11 kabupaten dan 1 kota di Jawa Tengah. Nah, beberapa program ini bekerja sama dengan beberapa instansi seperti BKKBN Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Ini nanti berfokus dalam penurunan stunting di 10 kabupaten, tepatnya di 30 desa nanti. Kemudian dari UNICEF ini nanti ada program yaitu tentang kesehatan ibu dan anak dan imunisasi yang berada di 6 kabupaten. Selain itu, mahasiswa juga membuat program-program yang tentunya sesuai dengan permasalahan, sesuai dengan tema yang diangkat, di mana tema KKN Undip kali ini adalah pemberdayaan masyarakat secara inklusif dengan melihat potensi yang ada di masing-masing wilayah. Siapa mungkin? Saya Anissa dari psikologi, saya Aditya dari FEB. Rencana mau KKN di mana nih, Kak? Di Sragen. Untuk persiapannya seperti apa sekarang? Persiapannya udah insya Allah udah aman. Kita kemarin juga udah survei 2 kali ya. Dan udah ngelis juga barang-barang yang perlu disiapkan dan bagi-bagi tugas juga sama yang lain. Juga mau belanja perlengkapan juga. Ya. Mungkin tadi ada salah satu pesan yang dari kampus bakal dikerjakan di sana, apa mungkin enggak? Ini aja sih, paling tentang tata krama aja yang ditekanin ya. Kayak bersikap yang baik, menjaga ya, sikap, tutur kata kayak gitu-gitu. Kalau untuk program mungkin sudah ada yang dicanangkan mulai dari sekarang, di sana mau bikin program apa? Untuk program yang multidisiplin kita kayak belum fix ya. Cuma udah ada beberapa yang diomongin karena kita harus tetap kayak mungkin wawancara warga desanya dan menyesuaikan lagi sama kebutuhan desanya gitu. Oh iya.